Malek Waru serta juga Dadai Mas Cabang Waru kembali ke lapangan pertandingan. Sementara kick off di set yang kedua sudah dimulai pertandingan. Dadai memanjat remaja dari Yensa. Angka pertama kali ini untuk DC 1-0. Sementara servis kali ini sudah diluncurkan oleh Raya. Batang serangan dari gempur pelari gempur Dirga. Menusuk ke sela-sela pelacur dari DC 1-1. Kali ini sama akan dilakukan oleh Kukron Birga. Sudah lepaskan kepada Ega. Sementara kiri sama belakang bola Galung. Cukup keras kali melepaskan backspike. Gagal intercept dengan baik kali ini ke Ega oleh Kukron 2-1. Abdi Alung melepaskan saat sementara Humaydi akan bola PIP. Masih bisa selamatkan datang serangan kali ini Lung. Dalam melepaskan backspike 3-1. Andi Alung kali ini melepaskan Zab. Sudah diluncurkan menerega. Sementara kali ini Humaydi akan berada Yesa. Masih dapat terjaga. Rofi akan bola. Terlalu cepat kali ini sehingga bola liar. Masih bisa diselamatkan kali ini menerega. Datang serangan dari Ilung. Sempat tertahan ada Gubron di sana. Yang kali ini Yesa beri bola menerega. Terjadi rally cukup panjang. Sementara Ilung membongkar blokade pertahanan dari gempur BS 4-1. Kali ini Andi Alung melepaskan saat sementara Gubron Risa menerega angkat bola. Bibik terbaca yang kali ini. Rupanya Lumba Raja menghujam jantung pertahanan dari gempur BS 5-1. Harvey Salung sudah lepaskan Bibik Risa dan kali ini Yesa. Ya, sementara ada Timo kali ini diamankan saja kali oleh Andri. Datang lagi serangan. Oh, cukup cerdik kali ini. Bola disodor saja ke ruang yang kosong oleh Taifur 6-1. Andi Alung kembali melepaskan saat. Sementara lagi-lagi kesalahan Reshaf dilakukan kali ini oleh Bibi ragu-ragu. 7-1. Kembali Andi Alung. Kita saksikan kali datang dari mana Yesa. Masih selamatkan datang lagi serangan yang kali kedua. Akhirnya menerega tanpa ampun rupanya kali ini Gubron Dirga memecahkan kebuntuan untuk gempur BS 2-7. Bibik sementara melepaskan servis kali ini Rovi angkat bola menerega dan apa yang terjadi? Rupanya menerga pelanggaran terbaru dilakukan oleh DC Knighting 3-7. Kali ini Bibik Zab sudah melepaskan menerega. Dan Rovi quick ball. Masih bisa diintercept. Amankan bola datang lagi serangan yang kali kedua kali ini. Tubi-tubi serangan demi serangan dan dilancarkan oleh aksi bersama seorang kompan di Ika Sopo tentunya Injo Tepi Mahmar Kesmo Rezins. Kita saksikan kali ini ribau saja remaja Tepi datang serangan kali ini si angkat bola nah ini kali ini becek contoh bola Adi Andri di sana belakang kali ini betul gagal diamankan remaja oleh Alung dari Gugron 4-8. Sementara Andri Lesmana bakal melepaskan servis. Sudah diluncurkan kali menerga becek Rishab dan Rofi angkat bola menerga becek. Namun sayang rupanya netting dilakukan oleh becek 5-8. 3-4 lagi menerga gempur BS akan menyamakan kedudukan di awal game yang kedua kali ini. Dan servis lepaskan kepada Ilung Rishab. Rofi angkat bola kali ini lagi. Masih dikembalikan oleh Bibik. Dapat serangan yang kali kedua kali ini kembali lagi. Akhirnya membobol blocker dari gempur BS 9-5. Becek sementara Zaf sudah diluncurkan mereka kali ini Humaydi akan melarang Yesa. Sempat tertahan ada Alung. Sayang terlalu tenang yang kali ini Alung mereka sehingga melebar sedikit bundar 6-9. Yesa sementara melepaskan servis Alung Yesa mereka. Oh, apa yang terjadi melebar sambar aja dilakukan oleh Ilung Maharaja 7-9. Dua angka lagi gempur BS akan menyamakan kedudukan dan
servis akan dihadapi kali oleh Yeza. Terlalu lemah kali ini menerima. Tahan di bibir net 10-7. Sahabat Taratai Forsav. Udah dilepaskan kali ini Andresa Fumai diangkat. Ambil terjadis komunikasi mereka datang serangan balik kali ini. Sempat tertahan rupanya dari Ilung datang yang kali dari Gugro. Masih ada Bibi di sana. Agak bola Ilung Maharaja. Ada Esa Humaini kembali Gugro. Gagal amankan kali ini di band dari DC. Ada bertambah gembur 8-10. Sahabat Karang Servis sudah lepaskan oleh Teibu. Rafi angkat dalam terangkat tangan lalu. Terkurungkan oleh Gugron Dirga. 9-10. Satu angka lagi kali ini Gugur Gaisokan menjamakan kedudukan. Kita saksikan Servis sudah lepaskan. Sebentar kali ini angkat dalam terangkat terjadi tasawut 11-9. Naji gagal melepaskan servis. Udah dilakukan kali ini menurut. Oh, rupanya foul kali ini dilakukan menurut oleh Andrea Semana. Keuntungan untuk DC menata poin 12-9. Kembali Naji. Servis sudah dilakukan. Kali ini angkat bola dan aku. Terkurung rupanya oleh broker dari DC. 13-9. Kembali semakin menjauh kali ini tempat City. Dan kita saksikan kembali Naji Saf sudah diluncurkan tenaga. Yesa dan Humaida kembali Yesa. Mulai baru banyak bagian Yesa. 14-9. Naji yang kesekian kali ia bakal melepaskan servis. Sudah dilakukan tenaga Gugra Reza Humaida. Ya, 15-9 terjadi pergantian pemain rupanya. Pemain ditarik keluar Maulis dimasukkan nomor punggung 5. Naji kali ini melepaskan servis. Sudah dilakukan menerga sementara Andresa Maulis akan bola terlalu cendol. Anggung kali ini kembali Gugro. Sempat tertahan berbelian datang lagi serangan kali dari Vivi. Dan masuk 10-15. Oleh sementara melepaskan servis. Sudah dilakukan tenaga Rofi akan pasang menerga sementara kali ini akan bola dan sempat tertahan kembali arah kali ini dan bertambah poin sementara untuk DC menjadi 17-10. Servis akan diluncurkan oleh Rofi DC. Sudah terpasang tenaga kali ini Timur Risa Mahlis akan meraih Yesa Bekek. Apa yang terjadi rupanya kali ini menerangkan Naidrik dilakukan oleh Alung. Angka pertama untuk gembur menjadi 11-17. Sahabat merasa sudah dilakukan kali ini. Dari Lumpah Raja menjelang melepaskan spek 18-11. Kali ini servis akan dilakukan oleh Andi Alung. Sudah dilepaskan kali ini menerima. Gugro Reza boleh sentak bola backspike. Berhasil membongkar blocker dari Reza dari Vivi. 12-18. Sahabat para Vivi. Servis sudah dilakukan Alung Reza kali ini Rofi angkat bola. Ayo Maharaja. Angka pertama sementara untuk DC menjadi 19-12. Ilung Maharaja. Kita saksikan servis sudah dilepaskan. Sementara Mohlis kali akan melanggar. Yesa tadi dasar 13-19. Andre Lespada bakal melepaskan servis. Sudah dilakukan menerima. Sementara Taifur Reza kembali pecah. Rupanya kali ini Mitra Olahraga memanjang sehingga poin pertama kembali untuk gembur 14-19. Servis sudah dilakukan kali ini Rofi menerima pecing.
masih ada gobrolnya. Yes, akhirnya dia bertiga melebar rupanya 20-14. Dan kita saksikan servis sudah pasang. Kali ini Mohli akan keluar tenaga dan Yesa masih dapat dikembalikan, datang lagi serangan dari Yesa, masih bisa kembali. Yang kali ini Yesa masih bisa terusnya gratis. Serangan kali ini bola datang, serangan kali akhirnya ada di Naji tenaga. Sudah dilakukan penerbangan sementara antara sepali sekali tangkap bola dan back. Dirga Petraga berhasil sempat asaut 15-21. Sahabat para Yesa gagal melepaskan servis. Sudah dilakukan kali ini Petraga. Rafi kali datang pengadaan berkali arah dari Naji masih diselamatkan sementara. Apankan bola Yesa, datang lagi serangan kali ini dari Isi. Isi lupa Raja, ada Yesa di sana. Angkat bola Petraga, Bibi kali ini melepaskan Petraga. Sudah tidak ada penolongan menurutkan teman saya, akan jadi gagal lagi 16-21. Servis yang saya sudah lakukan, Bibi Risa biarkan Naji menjawab kesalahannya kali ini Petraga, sehingga membuka angka untuk DC 22-16. Taipur sempat para melepaskan servis. Kali ini Taipur bisa menerjakan bola Gubron. Polus kali ini ke sektor yang kosong 17-22. Sahabat para Taipur melepaskan servis. Ada Alung di sana, angkat bola kali ini backspack dari Naji. Mas dapat tersebut, angkat bola. Yes, ada back. Kotaknya tersebut, tak serangan balik kali dari Hidung. Tajam kali ini Petraga, 3 meter yang diberikan oleh Hidung Maharaja 23-17. Sahabat para Taji melepaskan servis. Kali ini Bibi Krisa Petraga dan Gobron. Terlalu deras umpan yang disodorkan oleh Mohlis, sehingga match point kali ini untuk BC 24-17. Sarjan sudah lakukan Bibi Krisa, angkat bola dan Gobron masih bisa terjangkau. Amankan bola kali ini. Sementara datang serangan dari Gobron. Gue juga sudah bagus sampai ke bawah ini untuk Pembarat. Kita saksikan kali ini angkat bola dan Karabinan terkurung rapat terdajak kali ini Lumpah Haraja oleh blocker kembur BS 19-24. Sementara Malis melepaskan Samrafi kali ini angkat bola dari Lumpah Haraja menyudahi di game yang kedua ketiga. Atas keunggulan di posisi cukup telan 25-19 1-1.